kata-kata. Thank you.
Mohon izin Ibu kembali mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan lazimkan halubil ufad wa tanfariju bihul turuk wa tulubil hawa'ij wa tanadubil rokoi wa khuslam khawatiri wa istas kawfumahu biwajihil karim wa ala alihi wa sallihi fikulillam hatir wa nafasir bila dari kurima umilat. Yang terhormat Bupati Bekasi Ibu Dr. Hajah Nenek Hasanah Yasin, hadirin tamu undangan yang berbahagia, syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara pengukuhan tim pelestarian cagar budaya Kabupaten Bekasi dilanjutkan dengan pembekalan hari ini Jumat 5 Desember 2014. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne dan Mars Kabupaten Bekasi, dipimpin tim paduan suara karyawan-karyawati Kabupaten Bekasi. Hadirin dimohon berdiri. Kebangsaan-Ku, 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 kebang
hormati, merupakan acara selanjutnya laporan penanggung jawab kegiatan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Jamaluddin SHMM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin Nabi Tan Habibul Ubat wa Tan Faridubil Kurab wa Tuktabil Hawaib wa Tunnalu Birrohaib wa Usul Hawatin wa Istasol Dhamma Mubilatul Karim wa ala Ahi wa Sabih di Kulam Hatin wa Mufasin wa Radikun wa Alimina. Yang saya hormati Ibu Bupati Bekasi, yang saya hormati Kepala BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang atau yang mewakilkan Kepala SKPD atau yang mewakili, para camat Kabupaten Bekasi yang saya hormati, yang terhormat tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi, tokoh budaya, tokoh masyarakat, seniman yang hadir, yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti dan menghadiri acara pengukuhan tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih pertama kepada Ibu Bupati yang berkenan hadir, juga kepada para tokoh terutama tim pelestari budaya yang hadir, rekan-rekan sekalian, para camat, para kepala SKPD dan hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara ini. Sebagai informasi kami sampaikan laporan bahwa di Kabupaten Bekasi ini terdapat 107 benda yang diduga, ini diduga sebagai benda cagar budaya. Benda cagar budaya tersebut tersebar di 61 desa dan 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Dari sebanyak 107 itu diduga merupakan benda cagar budaya, 63 jenis itu berupa makam, kemudian 23 bangunan atau gedung dan monumen, 4 merupakan situs, serta 7 buah merupakan benda cagar budaya berupa benda, sumur, petilasan, dan pohon. Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan maksud dan tujuan daripada pembentukan pengukuhan tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi ini. Yang pertama, dasar adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang benda cagar budaya. Yang kedua, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang pengelolaan keburbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. Yang ketiga, Perda Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, Surat Keputusan Bupati Nomor 430 Garis Kep Nomor 331 Disparbudpora tahun 2014 tentang pembentukan tim pelestari cagar budaya di Kabupaten Bekasi. Adapun maksud daripada pembentukan tim pelestari cagar budaya ini adalah diharapkan dengan adanya tim ini dapat terpetakannya lokasi benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Bekasi, kemudian melestarikan dan mengembangkan budaya dengan mengakomodir semua potensi kekayaan benda-benda cagar budaya di Kabupaten Bekasi serta dalam rangka melestarikan benda-benda tersebut. Untuk selanjutnya kami mohon
pada Ibu Bupati berkenan untuk mengukuhkan tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi dan sekaligus memberikan sambutan pada acara ini. Perlu kami informasikan, kami laporkan bahwa tim ini sudah hadir. Semuanya 7 orang, ini hadir 6 orang. Yang satu Bang Daeng Muhammad izin karena beliau ada acara di DPR RI sehingga izin untuk tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya pembacaan keputusan Bupati tentang pengangkatan tim pelestarian cagar budaya Kabupaten Bekasi oleh Ibu Hajah Teti Juniati SPD MPD. Kami silakan. Keputusan Bupati Bekasi nomor 430 garis miring dan titik 331 strip dispatulkora garis miring 2014 tentang pembentukan tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan, pertama, membentuk tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut. Satu, membuat program kerja dan kegiatan tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi. Dua, membuat agenda kegiatan dan perencanaan anggaran. Tiga, melaksanakan kajian benda yang terindikasi sebagai benda cagar budaya di wilayah Kabupaten Bekasi. Empat, menyampaikan rekomendasi hasil kajian cagar budaya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Tiga, segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bekasi. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 6 November 2014. Bupati Bekasi Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat, 1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, 2. Inspektorat Kabupaten Bekasi. Lampiran keputusan Bupati Bekasi nomor 430 garis miring ke strip 331 strip dispatulkora strip 2014 tanggal 6 November 2014 tentang pembentukan tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi. Nama-nama tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi. 1. Haji Muhtadi Mutaha LC SE MM anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019. 2. Haji Daeng Muhammad SEMSI anggota DPR RI 2014-2019. 3. Dr. Anies Nengkin MPD PNS Dispatulkora Kabupaten Bekasi. 4. Dr. Anies Ali Anwar sejarawan penulis Kabupaten Bekasi. 5. Damin Sada tokoh masyarakat. 6. Komarudin Ibnu Mikan Eskom, penulis Kabupaten Bekasi. 7. Haji Sunario HR, tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, Dr. Haji, Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin, cap ditandatangani. Demikian.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu pengukuhan tim pelestarian cagar budaya Kabupaten Bekasi oleh Bupati Bekasi. Tim yang akan dikukuhkan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kata-kata pengukuhan. Saudara Haji Muhtadi Muntaha LC, SAMM, dan saudara-saudara lainnya, sebelum saudara-saudara memangku jabatan sebagai tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan sebagai tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi? Sedia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Jumat tanggal 5 Desember 2014, saya Bupati Bekasi dengan resmi mengukuhkan Saudara Haji Muhtadi Muntaha LC SAMM dan saudara-saudara lainnya sebagai tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi. Sesuai keputusan Bupati Bekasi nomor 430 garis miring KEP.331 garis datar di Sparbutpora garis miring 2014 tanggal 6 November 2014. Saya harap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Pengukuhan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat didahului Bupati Bekasi, diikuti undangan terbatas. Pemberian ucapan selamat selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita simak dan dengar bersama berikut sambutan Bupati Bekasi, Ibu Dr. Hajah Neneng Hasan Yasin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil kurab wa tuqdo bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa istasau gumah mujal karim wa ra'afi wa sohdi fi bil lamhati wa nafasi bi'alani kulli ma'alimillah. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus sebagai tim pelestari cagar budaya, yang saya hormati Kepala BPCB Serang, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Kepala BBPD, para camat se-Kabupaten Bekasi, yang saya hormati tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi yang baru saja dikukuhkan, para tokoh masyarakat, seniman dan budayawan Kabupaten Bekasi, para juru pelihara benda cagar budaya se-Kabupaten Bekasi, hadirin hadirat yang berbahagia. Tentunya saya cintai para choir kita yang sudah luar biasa latihannya. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar, kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir pada acara pengukuhan tim pelestari cagar budaya Kabupaten Bekasi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan benda cagar budaya
telah mencapai pada tahapan puncak. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan langkah maju dari pemerintah pusat dalam upaya mendukung pelestarian cagar budaya. Hal ini patut kita apresiasi, sebab dengan mematuhi seluruh isi yang terkandung di dalamnya, berarti kita turut serta dalam proses pelestarian warisan budaya kita di Kabupaten Bekasi. Sedangkan di Kabupaten Bekasi sendiri telah lahir Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya di Bekasi. Menjadi cikal bakal lahirnya tindakan-tindakan positif dalam hal perlindungan, pengembangan, dan juga pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Lahirnya perda ini berawal dari kesadaran seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi tentang arti pentingnya keberadaan benda-benda cagar budaya sebagai warisan nenek moyang di wilayahnya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan sejarah nasional. Setiap periodisasi sejarah nasional akan selalu menyebutkan nama Bekasi, mulai dari masa protosejarah, masa Hindu-Buddha, masa kolonial, hingga masa revolusi fisik. Pada masa protosejarah, ditemukannya benda-benda berupa manik-manik dan juga gerabah di daerah Huni. Kemudian masa Hindu-Buddha, terdapat kerajaan Tarumanegara dengan Raja Purnawarman yang sangat masyhur. Kemudian Kabupaten Bekasi memiliki bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial dan juga pada masa revolusi Kabupaten Bekasi yang memiliki jiwa-jiwa pejuang yang hebat, diantaranya tentunya pahlawan nasional kita yaitu Bapak Kiai Haji Nur Ali. Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat memanfaatkannya untuk kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya tim pelestari cagar budaya ini, diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pelestarian cagar budaya sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat Kabupaten Bekasi. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Teteh Hasanah Yasin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Berikut doa dipimpin Bapak Haji Hasan Asyari MPD, kami silakan. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qudwatan barij bil qurab wa tuqdu bil hawais wa tanalu bi raqi wa sholati wa iskasal goma min karim wa ala ali washabi bi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli maqdum bil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salina walhamdulillahi. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan demikian acara pengukuhan telah selesai. Acara akan dilanjutkan dengan pembekalan tim pelestarian cagar budaya Kabupaten Bekasi dengan narasumber menghadirkan dari BPCB Serang Banten dan akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Andes Mekin. Terima kasih.
Ya, pada prinsipnya mereka dibentuk itu pertama mungkin untuk membuat kajian-kajian dan lain sebagainya mengenai cagar budaya di kita. Kita tahu bahwa Bekasi ini adalah bagian daripada Taruma Negara zaman baheulanya ya. Jadi dengan adanya mereka, mereka mengumpulkanlah sebenarnya kita tuh apa aja sih yang bisa kita gali dari Kota Bekasi. Terus ada nggak Bu nanti langkah ke depan untuk menciptakan misalnya contoh perkampungan wisata? Itu sih kita sudah bergerak ya menurut saya, karena kampung wisata misalnya apa kayak di Kerawangan punya kampung boneka ya segala macam. Saya rasa kita sudah mulai berpikir ke sana. Kayak kita bisa lihat bahwa di Babelan itu kan bisa dibilang kota santri, ya kan? Kemudian untuk wisata-wisata sendiri, Senin besok kita mau bikin pariwisata industri. Senin besok kita launching. Jadi anak-anak SD, kemudian anak SMP banyak sekali yang belum mengenal Bekasi sebetulnya. Contoh hal saya pribadi saja, dulu waktu saya masih SD, SMP, saya nggak ngerti kita di Bekasi itu di mana. Apalagi saya berbatasan dengan Kerawang, jadi masih lebih mengenal Kerawang dibanding Bekasi. Nah ternyata setelah kita tahu, okay, JBK, oh ternyata Walls itu adanya pabriknya di Bekasi ya, gitu. Yang mereka biasa makan ice cream dan lain sebagainya. Mereka bisa biasa pakai Unilever produk sampo dan lain sebagainya. Oh di sini ternyata kita bisa mulai. Apakah dengan muatan lokal juga termasuk ke? Pasti, termasuk wisata ziarah. Wisata ziarah itu kan bisa ke almarhum Kiai Haji. Dan bisa dipelajari sama anak-anak sekolah juga. Iya dong pastinya. Ya. Ya, thank you. Tim pelestari cagar budaya yang kami hormati, bahwa selesai kita pengumuman akan menyatukan dengan pengarahan dari Ibu pelestari cagar budaya. Season yang pertama ini nanti akan disampaikan. Baik. Biodata dari Ibu Penyaji, yang pertama nama beliau Mimi Lubiantari. Apa ini? MU. Tempat tanggal lahir Ngawi 4 April 1965.
Sarjana Arkeologi UGM dan Sarjana Meteorologi Unpad. Itulah biodata tim penyaji yang akan menyampaikan pemaparannya atau pembinaannya pada sore hari ini. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Umi, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama harus saya sampaikan bahwa Bapak Kepala Kantor Pak Yusuf tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian karena beliau harus melaksanakan tugas yang sangat mendesak ke Lampung. Dan beliau menugaskan saya untuk mewakili dan titip salam untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah perkenalan sedikit ya dari saya. Sebenarnya saya ini juga tiba-tiba ya, jadi nggak terlalu siap gitu, tapi baik, nanti saya akan berusaha sebaik mungkin untuk apa, menyampaikan hal-hal yang perlu bapak-bapak tim lestari, tim lestari cagar budaya kebudayaan Bekasi, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi pertama-tama tentunya harus kita ketahui dulu bahwa warisan budaya itu ada dua. Jadi yang bersifat tangible dan intangible. Yang akan kita kerjakan itu adalah yang tangible. Yang intangible itu contohnya, intangible dulu contohnya seperti hasil kebudayaan, hasil kesenian seperti tarian, nyanyian dan sebagainya. Sedangkan yang santai aja ya Bapak ya. Sedangkan yang intangible itu sifatnya fisik. Seperti gedung, candi, kemudian gerobak atau piramida tembika. Yang tangible itu bisa kita sebut sebagai cagar budaya. Apa itu cagar budaya? Kita mesti tahu dulu. Saya nyontek dulu ya Bapak, tidak hafal karena panjang-panjang. Cagar budaya itu adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya. Jadi ada lima: benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik yang berada di darat dan atau di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting. Nah, itu penekannya, penekannya adalah yang memiliki nilai penting. Kalau ada misalnya kita temukan gedung, setelah kita nilai itu tidak ada nilai pentingnya, untuk apa kita lestarikan? Begitu. Jadi di sini penekannya adalah yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, karena melalui proses penetapan, makanya salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah dengan pembentukan tim pelestari atau tim ahli cagar budaya. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan itu cagar budaya? Gitu. Katanya ada lima, ada benda cagar budaya, ada bangunan, ada struktur, ada situs, dan ada kawasan. Ini sedikit aja ya, karena waktunya nggak memungkinkan untuk kalau kita mau berpanjang lebar. Jadi kalau kita
mau menjudge bahwa suatu benda itu masuk kategori cagar budaya. Yang tadi kan ada lima ya. Kalau dia berupa benda itu mempunyai ciri seperti ini. Jadi didefinisikan bahwa dia benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok dan bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Begini contohnya, misalnya kita temukan gerabah di suatu tempat gitu. Itu tahapnya kan nantinya akan kita kaji dulu. Setelah kita kaji, keluar asumsi, keluar angka-angka untuk menentukan peringkat seperti itu, baru kita bisa menetapkan atau merekomendasikan kepada kalau di sini lebih sampai kepada bupati bahwa gerabah ini adalah benda cagar budaya, gitu misalnya. Kemudian cagar budaya yang lain itu bentuknya bangunan, bisa bentuknya bangunan seperti kita sebutnya masterpiece, gedung tujuan. Itu dia mempunyai ciri-ciri. Tentu saja tadi sudah saya sebutkan bahwa harus memiliki arti penting. Arti penting itu kalau tidak dari sisi arkeologis misalnya, bisa aja dari sisi sejarah atau bisa aja dari sisi agama gitu. Kalau gedung juang, saya rasa dari sisi arkeologis aja sudah orang akan melihat secara kasat mata aja, ah pasti BDP, kuno, lihat nanti kumahannya. Sebelum kita menilai aja, kita sudah bisa mengasumsi ya kalau kuno. Seandainya suatu bangunan itu karena jumlahnya banyak, dan kalau ini kan arsitekturnya istimewa ini, arsitekturnya biasa-biasa aja. Apakah dia masuk kriteria sebagai cagar budaya? Bisa iya, bisa tidak. Andaikan dia secara arkeologis atau secara fisik itu tidak bisa masuk dalam kriteria cagar budaya, bisa kita tinjau dari sisi yang lain, misalnya dari sisi sejarahnya. Karena bangunan tersebut misalnya saja dulu bekas dipakai oleh misal seperti kalau bukan di Bekasi, misalnya di tetangga Bekasi ada di Kerawang gitu misalnya, ada rumah bekas peninggalan Bung Karno. Itu biasa saja bangunannya, kecil biasa saja. Tetapi karena dari sisi sejarah dia memiliki nilai penting, jadi dia bisa kita masukkan ke dalam atau dia memiliki kriteria sebagai cagar budaya gitu. Kemudian selain benda bangunan, ada lagi jenis cagar budaya yang lain, yaitu struktur. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Misalnya seperti ini, struktur itu contohnya. Kalau bapak-bapak lihat di TV, itu lihat di Bali ya, di Bali. Nanti bisa dibandingkan apakah ada di Kabupaten Bekasi. Di Bali itu ada, sebenarnya bukan bangunan juga ya, tapi dia dipahatkan di tebing gitu. Itu kalau tidak salah fungsinya untuk pemujaan, semacam pemujaan. Itu bisa kita kategorikan sebagai struktur. Yang jelas kalau struktur itu adalah dia tidak memiliki atap. Jadi
bangunan yang tidak memiliki atap itu bisa kita kategorikan sebagai struktur. Salah satu contoh, Borobudur. Borobudur itu bukan bangunan, tetapi kita kategorikan sebagai struktur karena dia tidak beratap. Gitu. Kemudian selanjutnya cagar budaya bisa berbentuk siklus, yaitu lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Jadi misalnya bumi, kita katakan itu situs bumi karena dia tempat ditemukannya gerabah bumi. Mohon maaf, di tetangga Bekasi di Kerawang itu ada candi Blandongan, ada candi Jiwa, ada candi Serut. Tadi dikatakan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ada 104 yang diduga jadi cagar budaya. Apa? 107. Ya benar 107 Pak Ari. Dari 107 itu kira-kira yang bisa perkiraan ya, yang kemungkinan pasti jadi cagar budaya mana aja Pak? Ya kalau kemungkinan saya belum bisa pastikan karena itu kan harus dilakukan penelitian dulu. Penelitian, pertama identifikasi ya, identifikasi, dilakukan penelitian, barulah kita bikin dari penelitian itu ada semacam rekomendasi. Silakan. Rekomendasi baru itu bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Tapi dugaan saya kalau memang mau itu paling kemungkinan separuhnya atau bahkan kurang dari separuh, karena memang setahu saya dulu pendataan yang dimaksudkan tadi 107 benda cagar budaya itu bukan dilakukan oleh ahlinya ya. Artinya itu ya semacam dimintakan kepada kepala desa gitu kan, atau kepada camat-camat untuk melaporkan apa saja yang kemungkinan jadi diduga jadi benda cagar budaya. Maka yang masuk tadi makam, ya kan, bahkan ada pohon, ya kan, ada sumur, gitu. Kemudian ya ada juga bangunan. Nah, jadi nanti dari situ kita akan lakukan penelitian, baru akan ketahuan berapa pastinya. Tapi dugaan saya itu separuh atau mungkin kurang dari separuh. Saya pernah lihat ke situs Buni, itu hanya cuma sekedar ditemukan gerabah ya Pak ya, di pasar Kampung Mas. Di pasar Mas. Itu katanya cuma gerabah aja. Itu memang rencananya kalau bisa jadi situs, apakah di daerah Kampung Pasar Mas itu dibuat semacam tugu atau gimana? Pertama saya harus klarifikasi bahwa yang ditemukan di situ bukan hanya gerabah. Jadi yang ditemukan pada saat itu adalah kerangka manusia. Nah, di sekeliling kerangka manusia itu ada bekal kubur. Bekal kubur orang zaman dulu itu yang dia senangi. Nah, kebetulan di situ kan ada tradisi mereka, ada yang pakai kalung, ya kan? Ada yang pakai cincin, ada yang pakai gelang. Nah, terus di sampingnya juga itu ada gerabah, ada beli yang persegi. Macam-macam termasuk senjata gitu kan, peralatan senjata tajam yang mereka sukai, yang mereka miliki. Nah, tapi masyarakat pada saat dia melakukan penggalian secara liar itu, saya itu sebenarnya tentu yang dilihat bukan gerabah, ada 5 pojok yang dilihat itu bukan beliau perseginya, yang dilihat paling bernilai tinggi. Nah, yang bernilai tinggi itu adalah emas. Makanya disebut di situ ada karena di situ banyak ditemukan emas, maka datanglah para orang-orang pemburu emas sekaligus di situ penadah emas. Jadi terjadilah transaksi itu dapat ditimbang dijual adalah gitu kira-kira. Makanya di situ disebut sebagai buni pasar emas. Nah, kemudian arkeolog datang walaupun terlambat tapi tetap masih ada yang bisa diselamatkan, dan sekarang benda-benda peninggalannya itu ada banyak sekali di Museum Nasional. Saya sudah pernah lihat.
Kemudian nanti juga di Balai Arkeologi Nasional di Pejaten. Nah, ke depan saya berharap kami, gitu, di lokasi terkait, itu biar kita dibangun registrasi tahu Taman Buni. Punya berapa sih Taman Buni itu ada kolaborasi antara konsep ruang terbuka hijau dengan museum dan taman. Gitu. Mungkin kalau saya sih berharap itu harus luas, karena ini konsepnya adalah ruang terbuka hijau. Kita tahu bahwa pertumbuhan perumahan industri di Bekasi ini kan begitu cepat. Kalau kita lengah, maka ruang terbuka hijau kita itu akan semakin menyempit. Nah, ini masih lega istilah bahasa Bekasinya. Jadi pemerintah sejak sekarang itu harus sudah menetapkan di mana-mana yang kemungkinan akan menjadi ruang terbuka hijau. Kan persyaratan 30%. Udah, nggak perlu kita menunggu 50 tahun lagi, menunggu 5 tahun lagi. Sekarang kita harus tetapkan 30% ruang terbuka hijau. Salah satunya tadi Taman Buni. Nah, di Taman Buni itu tadi ada museum, ya kan? Saya sih berharap di situ museum ada 3. Museum Buni, Museum Kiai Nur Ali, ya kan, sama museum industri gitu. Lantas di situ udah otomatis harus ada taman. Jadi masyarakat kalau memang dia mau ngadem, seniman-seniman dia pengen berkreasi, maka dia masuk di situ. Tanamannya itu harus tanaman-tanaman yang hijau berkicau. Artinya tanaman yang bisa mengundang hewan, bisa mengundang burung. Jadi kita nggak perlu menebar burung, nah, tapi burung-burung itu nanti akan hinggap mencari biji-bijian, mencari bunga-bungaan yang dia anggap cocok. Maka di situ akan dengan sendirinya akan tercipta flora fauna khas Bekasi. Gitu. Itu tadi Bang Situ sebenarnya, Pak ya. Jadi tugas dari tim cagar budaya ini ini hanya sekedar menyarankan atau memang langsung bisa katakanlah kayak menentukan gitu loh. Ini yang bisa jadi kategori cagar budaya. Ya, kita ini kan merekomendasikan. Merekomendasikan selebihnya adalah itu pemerintah daerah dalam hal ini bupati apakah mau menjalankan atau tidak. Tapi harapan kami kalau memang bupatinya merasa punya nenek moyang, ya kan? Merasa punya budaya, maka dia harus punya kewajiban. Ya kami-kami saja sebetulnya kan kerjaan kami bukan ini saja. Tapi karena kami peduli, ya maka kami bersedia. Maka dengan demikian otomatis pemerintah bupatinya juga harus bersedia untuk ini ya menetapkan itu. Kebetulan saya pernah ikut terjun langsung ke misalnya ke Gedung Juang, ke Masjid Mujahidin, ke Gobak Rante, gitu. Itu di situ ada beberapa yang bagi nalar saya, kayak misalnya di Gobak Rante, itu tidak ada rantainya. Menurut Bapak, kenapa kok bisa masuk sebagai, katakanlah masukan sebagai cagar budaya? Ya, karena memang kalau Gobak Rante itu rantainya tetap dipertahankan di situ, maka ya tidak aman. Maka satu-satunya jalan dia harus diselamatkan dulu. Cuman, ironisnya pada saat itu diselamatkan, ditaruh di gudang, ditaruh di Gedung Pemda Kabupaten Bekasi yang di Jalan Juanda itu, di Gedung Mustikapura itu ya, yang lama itu. Itu pada saat perpindahan dari situ ke Jalan Ahmad Yani, dari Juanda ke Ahmad Yani, itu hilang. Nah, itu berarti juga ada persoalan di situ. Tapi itu pun, kobak rantai itu yang dikaitkan dengan rantai itu, ya kami harus melakukan penelitian ulang. Apakah memang benar? Seperti itu, apakah memang bernilai sejarah atau tidak? Kalau memang layak bernilai sejarah, kita bisa rekomendasikan. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu. Gitu. Atau kalau memang masih sumir, gitu kan? Ada tempatnya, tapi nggak ada barangnya. Terus kemudian apa? Nggak jelas juga asal usulnya, nggak jelas juga historisnya. Itu bisa kita rekomendasikan untuk tidak menjadi prioritas. Gedung Juang itu jelas prioritas, ya kan? Nah, kemudian tadi ada Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin itu juga prioritas, ya kan? Jadi prioritas. Lantas ada kantor polsek, ya kan? Kebayuran. Di Kebayuran ya. Ya. Itu harus jadi prioritas. Kemarin tadi Masjid Mujahidin itu kan sekarang ini sedang dibangun.
Sudah direhab. Itu masih bisa disebut sebagai cagar budaya? Bisa. Dasarnya dia pernah dibangun kapan. Kemudian kalau bisa memang pengurus masjidnya itu mendokumentasikan bangunan-bangunan yang lama. Tapi kalau bisa sih itu ada komunikasi dengan tim. Sehingga nanti bagian-bagian mana yang memang layak dibongkar, bagian mana yang memang harus dipertahankan. Terima kasih dulu, Pak. Siap.